10 dan 11 Oktober 2009 menjadi sebuah momen yang tak akan terlupakan bagi seluruh wisudawan dan wisudawati ITS. Di awal sesi disajikan berbagai persembahan seperti tari remo, alunan gamelan, dan lagu-lagu dari paduan suara mahasiswa ITS. Pada wisuda kali ini, dengan bangga ITS meluluskan 3.099 mahasiswa. Jumlah tersebut meliputi wisudawan untuk program doktor, magister, sarjana, serta diploma dari seluruh fakultas dan politeknik di ITS. Tercatat sebanyak 222 wisudawan menyandang status cum laude. Proses pengukuhan wisudawan dilaksanakan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ribuan wisudawan secara berturut-turut dipanggil namanya dan berjalan bergantian menuju panggung untuk menerima ijazah. Diharapkan ribuan lulusan ITS ke-99 ini mampu memanfaatkan ilmunya secara maksimal sehingga dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Edukasi di ITS baik, kemudian pengembangan soft skill, terutama entrepreneur, itu baik sekali. Dilupakan semuanya kalau saya kira. Saya memulai kuliah di sini dari B3. Senang sekali rasanya bisa lulus dari ITS dengan tepat waktu. Walaupun nggak cum laude, tapi hampir cum laude, alias cum laude.